Bogor, itu mau Bogor. Bogor. Orang kan ngomong tuh. Oh. Ini tadi banget. Oh, ke belakang. Oke, Bang ya. Hari ini kita Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk dua orang tersangka ya. Satu sebagai Direktur RSUD Lembang atau mantan Direktur RSUD Lembang, yang kedua sebagai bendahara. Untuk mantan Direktur RSUD Lembang itu atas nama tersangka inisialnya OH. Kemudian bendahara dengan inisial MS. Seperti itu. Sudah P21 Bang ya? Sudah P21. Kemudian hari ini pelimpahan tersangka dan barang bukti. Kemudian kita akan melakukan penahanan, kemudian kita titip di rutan Sukamiskin khusus wanita. Nah, untuk kasus posisinya RSUD Lembang dalam kurun waktu Januari 2017 sampai dengan September 2018 mengklaim dana BPJS Kesehatan senilai 11 miliar rupiah. Kemudian dari 11 miliar itu disetorkan kurang lebih 4 miliar, yang 7 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi oleh dua orang tersangka, selaku Direktur Rumah Sakit dengan Bendahara Rumah Sakit. Mereka ditahan dalam berapa waktu di tahanan? Penahanan untuk 20 hari ke depan. Kita akan segera disidangkan. Segera akan kita limpahkan ke pengadilan dengan pasal sangkaan, pasal 2 Undang-Undang 3199, Junto 2001 dan pasal 3 serta pasal 8 Undang-Undang 31 nomor 99 tahun 99.